Alhamdulillah salawat yang telah ditanamkan Ustaz Ridwan Asti. Dan sesuai dengan tema acara ini, bahwa Ustaz yang salawat acara yang dihubungkan itu beberapa agenda. Oleh karena itu kita break sebentar untuk mengikuti agenda acara kita malam hari ini, yaitu selanjutnya sambutan selaku panitia perangkap alumni santri dari Kelompok Kandi yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Aidil Mubarak kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mempengnya? Semangat, rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum terdengar suaranya. Mudah-mudahan yang mau jawab salam semoga cepat dapat jodoh. Mudah-mudahan yang perempuan jodohnya laki-laki, yang laki-laki jodohnya perempuan. Sekolah sik baru rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tadimu sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafi'il muharrijul qurub wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'du. Ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sahrul Qulub Bakir LC, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatut Thalabah Kranji. Ingkang kawula hormati Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Haddar dari Surabaya yang masih dalam perjalanan, alhamdulillah sudah sampai di Pasar Dukuh sekarang. Yang kami hormati Ustadz Ridwan Asfi, pengasuh Majelis Fatihah Indonesia yang sangat kami hormati. Beliau Ustadz Nasiruddin Amin, juga saking pondok pesantren Tarbiyah Thalabah yang sangat kawula hormati, kawula muliakan. Bapak Takmir Masjid Baitur Rahman yang sangat kawula hormati, kawula muliakan. Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya yang sangat kawula hormati, kawula muliakan. Para undangan, para guru yang hadir yang sangat kawula hormati, kawula muliakan. Teman-teman dari Hadroh Al-Hidayah yang kami cintai, dan teman-teman jamaah Sehermania yang berbahagia, Fatihah Indonesia yang berbahagia. Di belakang sana juga banyak adik-adik dari rekan-rekan kita Ibnu IPBNU yang hadir. Luar biasa. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kami tidak lama-lama, cuma beberapa menit saja akan menyampaikan beberapa yang akan kami laporkan. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih. Matur sembah nuwun. Dumateng sedaya para rawuh teng mriki. Mudah-mudahan rawuhipun panjenengan sedaya teng mriki Desa Imaan menjadi desa yang barokah. Amin. Sesuai dengan yang ada di atas panggung sana, Imaan Kampung Santri. Mudah-mudahan benar-benar menjadi Kampung Santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kami ucapkan juga kepada para donatur yang malam hari ini ada beberapa yang ikut hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Gusti Allah sing bales. Kula mboten saged bales napa-napa. Ingkang kaping kali nyuwun agung pangapunten. Ngapunten ingkang kathah, ngapunten sanget ranten panjenengane sembik. Sing teng wingking kula tingali uyel-uyelan mboten karo-karuan. Ngapunten ingkang kathah. Saking panitia
menawi Bapak Ibu hadirin boten keduman konsumsi nggih ngapunten engkang atah. Berarti nek konsumsine entek berarti sukses. Mangke diganti kali pangeran rezeki engkang kathah jenengan langsung dan rezeki. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu, tujuan acara malam hari ini konco-konco santri keranji engkang wonten teng imaan niki namung setunggal tujuannya. Nggih menika seneng tok. Seneng namung kabeh melu seneng panjenengan sedaya sing rawuh nggih seneng. Nek selawatan ngeten iki Kanjeng Nabi mesti melu seneng. Nek Kanjeng Nabi seneng, malaikat mesti melu seneng. Nek malaikat Kanjeng Nabi seneng, Gusti Allah mesti melu seneng. Nek wis Gusti Allah seneng, apa-apa yo keturutan. Njaluk panggung para dewe. Njaluk sound system abaka jenengan iki. Beliau sing pakai sorban iki sing nyumbang sound, sing duwe sound teko dhewe. Konsumsi teko dhewe, dan lain-lain teko dhewe mergo kabeh melu seneng. Adik-adik yatim ya melu seneng. Dulur-dulur ingkang kurang mampu ya melu seneng. Mudah-mudahan acara malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkang terakhir kula kalih kanca-kanca nyuwun ngapunten ingkang kathah. Besok malam satu Syawal adalah malam takbiran. Tanggal satu Syawal adalah hari raya Idul Fitri. Mewakili rencang-rencang panitia mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu khususnya warga desa Ma'ana punten sangat menawi acara niki mboten sesuai selerae panjenengan. Soale kula apal selerae panjenengan. Setiap ngadakaken acara mesti bapak kula telepon tek ora lagu dangdut. Nggih napa mboten? Mesti golekno gambus sing enak tapi gak ono lagu dangdut. Berarti ternyata selerae Ma'ana iki di ngene iki. Tapi dangdutan tapi mboten lah. Ternyata nggih guyub kok. Ternyata selawatan yang tadi kini remen ya, tak dangdutan tok. Betul napa-napa nggih acara yang tadi kini. Ngapunten lho Bu, ngapunten lho Pak. Kulo niki jarang langsung mulai 2006 mulai-mulai nggak rame-rame kaya ngene iki. Ngapunten nggih. Boten sesuai selera panjenengan. Insyaallah mari dioyo lah dangdutan terus non stop. Tak undang lo tiap paling jilbaban. Biyon, betul nggih, ketingale Habib sampun rawuh. Untuk adik-adik yang mewakili 30 yatim dimohon untuk langsung naik ke atas panggung, langsung santunan simbolis untuk dokumentasi Lazisnu Jawa Timur. Monggo langsung ditawal, kita susui. Mari ini sholawatan mana? Nah, simbolis mawon sedap. Mohon untuk fotografer. Nah, monggo mriki. Nah, ini. Jadi ada 30 yatim dan duafa yang insya Allah kami ada sedikit lah untuk dibagi-bagi. Tak popo katokan ketoron MI. Nah, ini ada perwakilan dari pengurus wilayah Lazisnu Jawa Timur. Beliau ini juga alumni Keranji. Ayo. Kok foto kartu ini kok. Kami ucapkan sugeng rawuh selamat datang beliau Al Habib Ahmad bin Mustofa Al Hadar saking Surabaya. Amin.
mohon untuk dikasih jalan nggih. Wonten niki Bu. Jomaan kau beliau niki niki. Alhamdulillah habis sampun tahu. Asin daerah yang pentol itu. Ayam belum ya, belum ya, belum. Anget-anget tuh baru bu. Satu lima bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo fotografer kita foto adik-adik yatim. Nah, mudah-mudahan ini nyaman Pak. Ini sekolah tapi lurah kafe. Ada nih Ustaz Fosiun. Sampun. Foto bareng kali, monggo, mas. Nah, sip. Senyum, 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 cheese. Oke, atur sembah nuwun, mudah-mudahan barokah di, monggo, langsung mbak-mbak ini itu. Bapak Ibu yang kami hormati, karena beliau Habib Ahmad Sampun Rawuh. Kula ngalap cekap menawi wonten sambutan ingkang boten sae, nyuwun ageng ingkang pinten, matur sembah nuwun rawuhipun. Mudah-mudahan acara malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian kebahagiaan. Kemudian sambutan sekaligus sambutan wakili alumni pesantren Darul Bajar Lamongan yang sudah disampaikan oleh saudara Mas Mulyo. Para bapak, para hadirin, para petinggi sholawat dan saudara-saudara pengadilan yang kami sampaikan, berikutnya masih dalam rangka acara pada malam hari ini, yaitu acara ngalap barokah oleh kepada acara berikutnya yaitu sambutan selaku kepala desa wakili masyarakat desa Imahan sekaligus sambutan mewakili takmir masjid, sekaligus sambutan selaku pengurus NU Ranting Imahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Khosyim S.A.G. dan BPM. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram kal muhtaramin para ahli para ulama wabil khusus jemaah yang berkaitan dengan Habib Ahmad bin Mustafa Al-Hadar Kiai Sahlul Kuluk dari Pantas Tafah Randi yang sangat kalau melihatkan Ustaz Ridwan Afi yang sangat kalau hormati Ustaz Nasihuddin yang sangat kalau hormati dan Ibu Jam Iya sholawat al-hidayah saking Jogoyo ingkang sangat kalau mau akan menanggapi kalau hormati sedoyoh ingkang rawuh wonten mriki
baik warga masyarakat Imaah atau Sheikh Romalia dari berbagai sudut penjuru di Jawa Timur ini yang hadir pada saat ini dengan sangat kalau berbagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Keranten pada malam hari ini. Gulolan panjenengan sedaya tasih dipun paringi rahmat kenikmatan sehingga saged rawuh wonten majelasah ingkang penuh berkah menika. Kula mboten kira ternyata luar biasa temenipun. Kadang. Dadi tak pikir kok mboten sira kadha ya Allah kok kuwatene kan. Ini adalah generasi-generasi pecinta selawat. Generasi milenial katanya anak-anak muda saat ini. Saya sebagai tiang sepuh termasuk dengan generasi milenial karena secara demografi ilmu kependudukan termasuk milenial itu usia 15 sampai 35. Nah saya itu sudah melewati itu jauh. Jadi saya sebagai generasi tua sangat-sangat bersyukur ternyata kemudian ada dia dari anak-anak muda yang sekian banyak itu kemudian mencintai selawat. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Barok bahwa Imaah itu boten sepiro seneng, insya Allah saat ini terbantahkan. Imaah itu kuatan ya, insya Allah. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa tidak hanya acara-acara yang berbau keindonesiaan, tidak hanya acara-acara yang berbau kesenian modern, tetapi selawat saat ini juga merupakan satu momen, satu peristiwa yang luar biasa dihadiri oleh anak-anak. Tepuk tangan. Lajeng Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tetap katur demati ingkang sangat mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian ingkang sangat gagal hormati mewakili sebagai kepala desa dan sekaligus mewakili dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga pemerintahan desa. Matur suwun sangat dengan adanya sebuah acara ini. Saya ingin menyampaikan sebuah ini profil desa bahwa masyarakat Imaah itu secara keseluruhan warga Nahdliyin. Jadi selawat merupakan sebuah amalan mereka setiap hari. Jadi dengan peristiwa ini, dengan adanya selawat ini, saya sangat matur suwun sangat. Semoga dengan selawat ini kemudian memberikan sebuah tauladan bagi masyarakat kita, memotivasi masyarakat Imaah untuk cinta selawat. Karena yang hadir saat ini bapak-bapak biasanya yang saya dengar itu tidak hanya dari desa-desa sekitar kita, tetapi yang tahu saat ini dari sudut di pelosok sejawa timur. Karena cinta mereka untuk mengejar selawat, untuk mengejar ridho Nabi, syafaat Nabi, syafaatul ulama yang dipun mengalapi kali sedoyo menikmati rayu saat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kalau hormati, selaku kepala desa saya juga sangat menyambut positif dengan adanya kegiatan yang dipelopori sekalipun ada juga pemuda-pemuda Imaah, tetapi yang pelopori adalah alumni dari Taba Ranji. Mereka saat ini, tepuk tangan untuk alumni Taba Ranji. Mereka saat ini sedang melakukan sebuah ibadah sosial. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah ritual. Ibadah ritual adalah ibadah sholat, puasa, dan tapi ending dari seluruh rangkaian ibadah ritual adalah ibadah sosial. Saat ini dari adik-adik kita yang alumni Kandi itu mengupayakan bagaimana kemudian mereka turut serta larut dalam ikut memberdayakan, ikut memberikan bunga terhadap anak-anak fakir, anak-anak yatim, dan sekaligus para duafa dalam bentuk memberikan sebuah santunan. Saya sebagai pemerintah desa Imaah
hanya bisa untuk mengaturkan matur suwun sangat yeah. Pengiran sing bales yeah. Saking desa boten saged napa-napa boten saged bales napa-napa pengiran sing bales mudah-mudahan seluruh dari upaya jenengan untuk mengadakan acara yang sebesar ini tidak melibatkan uang desa sama sekali, tidak melibatkan masyarakat sama sekali dalam hal ini, tetapi mereka mencoba untuk bagaimana kemudian mereka bermanfaat untuk sesama manusia, khususnya orang-orang yang kurang beruntung. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kula hormati, selaku kepala desa nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih panggenane. Nggih, panggenane keranten radosan, Pak. Dadi nggih grondal-grondal, bokong sampean nggih grondal-grondal mungkin. Ngaten. Dados keranten radosan kula nyuwun agungipun pangapunten. Mudah-mudahan jenengan kesini juga selamat, pulang juga dalam kondisi selamat sampai rumah. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kula hormati, katenan yang sakit kula sampaikan mobil ing dalam sambutan kali kula wonten kedhapanipun kula nyuwun agung pangapunten. Akhiri shalatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan mewakili warga kesemaan anggota seratu kepala desa kemarin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang kami banggakan, acara berikutnya yaitu salawat yang akan dipimpin oleh Habib Ahmad bin Mustafa Al-Hajar dan juga dipimpin oleh Ustaz Ridwan Asli. Waktu kami bersyukur.